Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our channel RN RE channel. Okay. Hari ini merupakan adalah tarikh keramat yang amat pelajar-pelajar takutkan. Iaitu 15 hari bulan 7. Okay, macam yang korang tahu, kerajaan dah tetapkan tarikh itu untuk pelajar-pelajar semua sekolah. So, hari ni memang sekolah, hari Rabu, tapi kenapa aku tak pergi sekolah? Dan Abil sekolah. Tu dia aku. Dia walaupun PKP, dia tidak bererti dia semakin kurus, malah dia semakin kembang. So, korang yang tengah tengok video ni, make sure sebelum pergi sekolah pakai hand sanitizer dan mask. Okay? Macam ni tau. Pastikan tutup sampai habis. Macam aku, sekolah tak sampai lagi. So, aku mask aku biar je sini. Okay, so guys. Aku nak pergi sekolah. So, jam pun dah pukul 6 lebih. Kejap lagi pun aku akan sampai. So, pergi dulu. Bye! So, tarikh persekolahan aku bulan 8. Baru bulan 8 baru aku start sekolah. So, kita kena belajar online lagi. Dah kita kena belajar online. So, sepanjang masa aku kena isi kehadiran, buat assignment, buat Google Meet with cikgu. Walaupun assignment banyak, tapi nak berjaya, mesti kena susah dulu. Baru senang. So, okay. Adik aku pun baru pergi sekolah. Adik aku sekolah petang. Sekarang kita nak buat apa kat rumah? Tengok aku je, tengok muka aku ni. Hadap muka aku ni. Banyak jerawat ya. Oh, jerawat. Okay. Aku ni dah lah malas tu nak kemas rumah. Kemas rumah je. Okay, jom. Okay guys, aku nak kemas rumah. Hari ni malam sangat. Kita buat time slot je. Apau. You know that I won't stop until
setakat dah kemas rumah. Dah kemas rumah. Ya? Oh, okey. Alamak, ai. Sorry lah, sibuk. Ni ha, kerja sekolah banyak, sains. Aduh, hai. Itulah, time PKP tak nak buat. Ni lah jadinya banyak kerja kena buat. Okey. Seperti apa yang korang tahu, hari ini ialah hari pembukaan sekolah menengah dan juga sekolah rendah bagi murid darjah 5 dan darjah 6. Jom. Okay guys, kita dah siap kemas rumah walaupun tak berapa banyak. Dah sapu, mengemok. So kita makan ni. Aku ada buat ni tau, caramel custard pudding ni. Nampak tak? Inilah bendanya aku buat hari tu. Memang sedap. Tapi biasa family aku kan. Orang dah berumur, orang tak suka manis. Bapak aku cakap, bagi je lah dekat orang lain. Ni bukan makanan papa. Cuba kau bagi dekat budak darjah 1. Tak pun cousin kau, Rasul. Bagi dia, mesti dia suka. Itulah jawapan dia. Benda ni nak kena keluarkan, kau tak boleh tuang gitu. Dia tak keluar benda ni. Kau kena congkir dengan pisau, potong keliling dia. Aku potong dulu. Nico, jangan makan lidi lah. Duduk sebelah sini. Selamat guys, hujan. Kalau sound problem, sorry eh. Maaf lah, kita budak baru belajar. Tiada beli mic ke apa ke. Okay. Kita dah congkit semua ni. Oh, masih kurang. Kita balikkan macam ni. Caramel pudding aku buat. Ooh. Kita makan lah. Nak try apa? Aku dah makan dah. Apalah, aku makan depan korang. Okay. Nampak tak? Apalah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak pula. Mana ni? Okay. Ni. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Aku makan je. Sedap lah. Tapi tu mak bapak aku tak suka. I mean family aku tak suka. Kita tunggu video habis lah. Sebelum tu, habiskan makan dulu. Makan. Hai korang. Sedang pula aku. Okay, hari ni aku nak cerita kat korang tau. Sebab hari ni kan hari pembukaan sekolah kan, bagi sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Okay, aku nak cerita seharian aku, macam mana persiapan aku untuk ke sekolah, macam mana keadaan kat sekolah. Yalah, dengan apa tu, SOP-nya lagi kan. Okay, aku nak cerita kat korang, okay. Sangat-sangat berbeza berbanding kita sekolah yang awal tahun lah, sebelum ni lah kan. Sebelum adanya COVID-19 ni. Okay, aku nak share sikit. Aku punya pengalaman aku waktu kat sekolah. Okay, first tu sebelum tu cikgu ada suruh kita orang buat tempahan untuk siapa-siapa lah yang nak buat tempahan untuk apa tu, rehat untuk hari esok sekolah kan. Tapi yelah, kantin tak buka tu yang cikgu suruh buat tempahan tu. Tapi aku tak nak, sebab aku nak buat bekal sendirilah. So lagi better kan. Okay, lepas dah buat bekal tu semua, terus aku ambil sembahyang. Lagipun masa tu azan subuh dah dengar, dah kedengaran, dah bercakap ni. Kita orang kumpul kat foyer bagi pelajar form 4 dengan form 3. Kita orang akan dinaikkan ke kelas masing-masing dalam satu barisan dengan jarak 1 meter antara satu sama lain.
So kita orang naik kelas. Masuk, sebelum masuk kelas tu, kenalah, apa tu, cikgu akan spray hand sanitizer dekat tangan kita orang. Hei, banyak betul lah hand sanitizer. Datang sekolah hand sanitizer. Lepas tu, masuk kelas hand sanitizer. A few moments later. Lepas tu, balik pun macam biasalah kita beratur dalam keadaan jarak 1 meter dengan kawan. So, balik. Okay guys, itu saja vlog daripada kita orang. Walaupun kalau video ni macam boring ke whatsoever, kita minta maaf. And kalau kita orang ada salah silap ke buat korang macam gediknya diorang ni, kita orang minta maaf. Itu secara spontan je reaction kita orang. Dan sama manusia kan. Korang bukan manusia ke? Ah, tiba. Okay. Jangan follow jangan follow IG kita orang, subscribe, like, like, comment and share video kita orang. Okay, support kita orang tau. Okay. Okay, bye.